Assalamualaikum, halo makhluk hidup semuanya. Dan lu balik lagi sama gua di channel Happy Gaming, channel yang kagak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua akan cobain fitur baru lagi di Game One Punch Man The Strongest lagi, teman-teman. Jadi ini fitur baru setelah update kemarin tanggal 25 Maret ya. Di situ lu bisa lihat tuh kompetisi klub bahaya-bahaya, oke. Jadi fitur ini ada hal-hal now. Fitur ini adalah fitur salah satu yang ada di fitur dalam klub. Jadi namanya apa sih? Klub war apa klub kontes gitu. Nih. Nah, ini nih. Yang gambarnya tuh kayak papan-papan ini nih. Nah, ini kita bisa klik karena hari ini gua lupa ini hari apa sih? Hari Senin kalau nggak salah itu baru muncul, atau untuk perdana pertama kalinya kita bisa nyobain fitur baru ini, cuy. Gue juga belum tahu sih fitur kayak mana. Oke, ini gimana cara mainnya, cuy? Ini kan klub gue nih yang kiri kan, Supernova ID, ngelawan server. Oh, ini lintas server ya. Lu bisa lihat deh. Ntar dulu. Gue nggak bisa bilang langsung lintas server. Ini kan lawan gue nih server 16 tuh, lu bisa lihat. Server 16 ini server 16 setelah di merge atau sebelum di merge? Karena kalau sebelum di merge berarti ini emang beneran server 16 yang bukan satu merge sama gua. Karena gua ini kan server 15 di merge sama server 16. Takutnya ini beda server ya. Ah, gua nggak ngerti kan jelasinnya gimana. Ya lu ngerti nggak sih maksud gua? Jadi gua sama server 16 itu kan di merge nih, udah jadi satu. Nah, apakah ini server 16? Ini server 16 yang di merge sama gua gitu. Gua nggak tahu untuk keterangan di situnya ya, cuy. Cuman kalau di sini keterangannya gua server 15 bertemu dengan server 16. Itu keterangan yang udah pasti. BP ini total BP dari klub, ini total BP klub dia juga. Oke. Di sini kita bisa atur tim kita ya. Oke. Gua udah nggak bisa ganti formasi ya. Oh, udah dikunci ya, cuy. Jadi sebelum-sebelumnya tuh kalian harusnya bisa. Di sini gua bikin 3 komposisi apa ya nyebutnya? Tim lah, tim satu tuh gue bikin core zombie man, dimana gue cuman main ngandelin Garou sama Flashy Flash itu sebagai core gue atau damage dealer gue. Lalu tim 2 gue mainin combo Deep Seeking, core Deep Seeking gue ngambilnya combo ini apa follow upnya pakai si Beast King. Jadi gue di sini main untuk pakai Fukegou serta gue main pakai Amai Max. Untuk tim ketiga gue di sini main tim Area of Effect, dimana gue pakai Coracil Emperor dan gue bawa si Moment Rider serta gue bawa satu tank memikul yaitu Melgazard. Di match dealer yaitu dari Atomic, dari Golden Ball. Gue salah, ini Golden Ball gue masih biru, kocak, ngapain gue masuk. tapi nggak apa-apa. Di sini gue juga bawa Subterenan atau Citeo ya. Coba kita masuk aja dulu ke dalam arenanya. Gue nggak tahu sih. Mantap ini boy. Apa ini? Waduh, ini gimana, cok? Ini di atas ada keterangannya nih. Ini 14, ini 5. Ini gue nggak tahu 28.390 ini apa, kotak gue nggak tahu. Sedangkan musuhnya masih 0, terus ininya dia ada 5. Gue nggak tahu. Ini kita nggak dapat penjelasannya juga. Coba gue baca aturannya ya. Oke, aturannya sama kayak yang kemarin pernah gue bahas ini, coy. Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, Senin, Rabu, dan Jumat jam 10 sampai jam 10 malam. Artinya lu, ini waktu server ya, ini waktu server. Jadi kalau di WIB-in jam 9 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum lomba terakhir dimulai, klub akan mendaftar. Oke, dicari top 8 besar dari klub. Gua nggak tahu nih top 8 besar kayak mana. Sejumlah klub bersuara lakap naik. Tim partisipan mengatur 3 tim. Oke. Setiap tim memiliki 2 kali jumlah serang. Bisa memakai diamond kalau lu mau 3 atau 4 dan seterusnya. Oke. Penjagaan klub terdapat bisa memilih 15 anggota dengan BP tertinggi di klub sebagai gue dimasukin, cuy. Gue dimasukin sebagai penjaga, cuy. Oh, jadi kayaknya sih ini ketua klubnya. Ini muka gue kegedean ya. Ketua klubnya ini kayak bebas memilih siapa aja yang kira-kira ditaro di masing-masing bangunan, cuy. Ini kan kayak SID fans. Ini kayaknya ketua klub gue. Gue gak tahu.
Waduh, gue diomelin nih kalau dia nonton. Gue nggak tahu dia ketua klub gue apa bukan. Pokoknya kayak dia yang ngatur. Ini dia yang ngatur si SID kan. Dia jaga ini. Boss Legend dia jaga ini, jaga sampai gue dikasih jaga yang ini gitu. Ini kan total nggak semua anggota klub dong. Ini total berapa? Coba gue baca ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bangunan aja yang diatur sama ketua klub kan. Nah sisanya yang di seberang ini adalah punya musuh ya cuy tuh. Lu bisa lihat deh. Tapi nama-namanya, ini nama-nama tim gua deh. Leonhard nih tim gua cuy, SID. Oh ini kita ngerebut. Oh astaga, gua ikut nyerang deh. Gua ikut nyerang. Coba ini bisa diserang gak? Ah ini gua serang deh. Wah anjir, jangan sampai telat cuy. Siapa tahu. Waduh, pakai timnya. Wah ini GG. Kita bisa ngatur timnya cuy. Lu mau pakai tim yang mana? Oh gue pakai tim satu deh. Gue pakai tim satu ya. Wah ini GG dong. Jumlah battle tuh lu bisa lihat ada 2-2. Jadi lu kalau bisa maksimalin, lu nyerang aja cuy dua-duanya. Gue nggak tahu efeknya apa ketika lu nyerang. Yang yakin sih ada kemungkinan lu untuk dapat hadiah. Dan di sini lu bisa buka autonya ya. Enak sih menurut gue. Ah ini sih gue udah auto win ya. Karena musuhnya beda banget jauh BP sama gue. Bukannya gue ngerendahin, tapi emang itu faktanya tuh. Oke? Gue menang, berhasil mengalahkan pertahanan musuh. Oke, terus gue dapat apa? Ya kan? Gue dapat reward kan? Jadi sayang kalau lu nggak ngetek cuy. Material dari klub konten dipakai untuk promosi ke dalam final rank. Oh, itu tuh jumlahnya itu untuk promosi ke tingkat atau ke level kompetisi selanjutnya cuy. Oh alah, gue baru tahu coy. Oke, sudah kalah. Oke, gue sekarang bisa nyerang yang ini juga. Kak Ding baca dulu yang atas. Kalahkan semua tim itu bisa menghancurkan subklub. Hancurkan subklub bisa mendapatkan 5.000 yang tadi, yang kotak untuk kompetisi selanjutnya. Oke, coba gue serang ini ya. Gue serang. Oke, gue masih pakai tim yang pertama karena tim pertama masih kuat deh kayaknya. Kayaknya gue akan ganti auto gue deh. Jangan diautoin semua. Kabuto cukup basic aja. Karena gue butuh darahnya agar 100%. Karena ini tipenya itu ketika darah lu udah 50%, untuk next pertarungan itu tetap jadi 50% cuy. Jadi gak kerigen. Oke, berhasil mengalahkan. Gue dapat. Oke, gue dapat inian 40. Oke, lumayan cuy. Terus kan gue udah dua kali nyerang ya. Coba gue lihat ya, gue bisa nyerang lagi apa enggak nih. Coba. Subklub telah hancur. Hancurkan bagian klub musuh. Musuh sendiri, klub sendiri akan mendapatkan 5.000. Oke, terus. Wow, gaming gak lo? Langsung gue menduduki tuh coy. Gue langsung menduduki yang ini. Gue jadi ajaran Belanda ini menjajah. Gue jadi menjajah-menjajah gitu anjir. Coba ya. Coba gue bisa nyerang lagi gak? Coba gue ikut serang. Bisa gak? Oh bisa coy. Bisa. Bisa, coba pakai tim satu lagi. Oh bisa. Coba. Oh jadi jumlah dua kali nyerang itu untuk setiap tim. Oh oke, gue paham untuk cara ngatur strategi. Jadi gini, ini kayak ini kan BP musuh 3 juta. Nah kira-kira dengan BP segitu lu lebih baik gini-gini, bukan lebih baik kan. Tim 1 otomatis yang paling GG dong. Tim 2 yang sedang. Tim 3 istilah kata yang paling payah. Nah lu lihat nih musuhnya. Wah ini total BP-nya 3 juta. Ini 3 juta kan? 1, 2, 3. Nah ini total BP-nya 3 juta. Gua kira-kira kuat gak ya? Lu pikir dulu. Lu kira-kira kuat pakai tim 2 atau pakai tim 3? Jangan-jangan lu kuat. Begitu cuy. Jadi jangan main asal. Waduh, berarti tadi gua nyesel ya pakai tim 1 semua. Harusnya pas pakai tim 1 itu ketika nemuin lawan yang lumayan susah cuy. Ah gua baru ngerti. Karena ini kan baru first impression gue juga untuk nyobain fitur ini ya, coba. Nah ini kayak gini nih, cuman 1,3 juta. Nah ini mending pakai yang tim 3 aja, karena tim 3 ini tim yang paling cupu yang gue punya. Tim, apa tuh bacanya? Tidak bisa ditantang. Sedang ditantang atau mati. Oh udah keok atau sudah ditantang gitu. Oh lagi ditantang tuh, lagi dihajar tuh. God AY lagi ditantang. Coba kalau yang ini bisa gak? Wah ini apa nih, beda lagi nih. Ini apa nih? God AY telah menghuni. Total BP-nya di berapa? Tim BP 3,4 juta. Coba gue serang pakai tim 1 bisa? Oh, nggak bisa juga ya. Tapi pakai tim ini gue bisa. Gue nggak tahu menang apa enggak ya. BP gue sih tinggi. 5,5 juta. Cuman dia kombonya main cuy. Tuh, kombonya jadi gitu. Coba-coba deh. Coba gue serang ya. Andai kata kalah ya udahlah ya. Gue juga nggak. Gue pengen lihat aja. Kalau kalah gimana? Kalau menang ya syukur gitu kan. Coba kita lihat nih. Kayak mana? Coba. Jangan auto. Basic attack aja.
Seret. Aduh, kalau kayak gini ngapain gua auto? Gua mending milih, kocak. Oke. Mati nih kabutonya. Oke, siap, mantap. Ini kayaknya gua bisa menang deh. Kayak gue bisa menang, kok energi gue sedikit ya. Oke, gue baru keblok, oke mantap. Ini Amaimax gue bisa lompat. Gue pengen lompat ke Amaimax musuh aja, biar dia gak nyicil belakang gue. Oke, meninggal. Oh, ini sih kayaknya gue bisa menang deh. Fuyukai Fuyukik dia ultimate ya. Tapi gue pakai core deep seeking, jadi ke dianya juga sedikit sakit. Aduh, diisi darah lagi boy. Aduh, anjir. Kuat banget cok. Golden ball aja, karena golden ball udah mau jalan. Oke, golden ball matiin. Oke, mati, mantap. Ini basic attack aja. Basic, mati please. Pak. Oke, siap. Amaimax-nya kalau kayak gini lompatnya ke nyamuk, karena next nyamuk yang akan jalan ya cuy. Jadi kayaknya nyamuk akan mati deh, soalnya ada follow up juga dari gua. Oke. Ini fix ya, gua menang ya. Kita kasih pergi sana. Nah. Oke, gua menang. Dan kalau kalah, itu gua enggak tahu, coba ya. Ini kan citanya tuh tim gua udah ada yang modar tuh dua karakter ya. Gua enggak tahu sih. Kalau modar tuh gimana? Tadi tim gua mana? Ah ini. Ah ini ada yang modar nih. Gimana nih kalau ada yang modar gimana nih? Gua enggak ngerti nih. Dan core-nya mati coy. Core di kiri mati karena dianggap dua karakter ini udah enggak bisa ya. Ini pelindung apa ya? Pelindung nih apa ya? Gua enggak tahu deh. Udah gua keluar boy. Oh ini aja yang pelindung. Tim yang menduduki pabrik material tidak bisa menyerang lagi. Yakin pakai pertahanan ini. Yakin. Yakin aja dulu. Nah, kita menduduki yang ini coy. Oke. Itu jadi punya gua tuh dengan BP 8, oh wah GG dong. Dan ini lagi diserang ya, ini lagi diserang total yang ujungnya lagi diserang. Waduh, 3,5. Gua nggak begitu pede cuy, sumpah. Ini gua nyesel ngapain tadi gua pakai tim satu ya untuk nyerang. Ini sedang battle, yang tengah udah kalah, yang kanan nih lagi diserang, cuman gua nggak pede cuy. Coba gua serang aja ya pakai tim satu gua. Ini jalan pertama moment, kedua Cilem Error, ketiga Atomic. Jadi gua ngarep Atomic Golden Bala, gua anggap sampah aja lah. Gua taruh depan aja udah, biarin mati aja. Gua lupa gua upgrade anjir. Apa itu? Tidak bisa ditantang. Oh, lagi ditantang, kocak. Emang lagi ditantang? Benar, lagi ditantang sama tim gua, sama klub gua. Jadi gua tadi enggak bisa nantang dia, cuy. Oke deh. Ini padahal 0-1 ya. Harus menghancurkan sub klub dulu. Oh, jadi ini tuh yang terakhir deh kayaknya. Habis itu semua udah kalah. Ini belum cuy. Ini udah. Ini God AY. Oh ini belum. Makanya tadi ininya belum kebuka nih yang bawah. Tapi gue bingung kenapa ini kebuka ya. Tuh bisa diserang lagi tuh. Gue gak tahu kalau ini keuntungan apa. Kalah kan semua tim dapat 100. Oke. Kalau yang ini, kalau yang kotak ini biasa, kalah tim dapat 3500. Lah mendingan yang itu ya. Ah asli gue gak ngerti dah. Apaan sih maksudnya ini? Bentar ya, gue ujung ke kiri bentar. Ah ini gue bingung. Ini gue bingung. Di bawah bangunan ketua klub dia, itu ada gambar tengkorak sekali tuh. Nah ini yang gue gak ngerti. Apa tengkorak sekali ini apa? Oke lah, nanti-nanti lagi akan gue bahas lagi ketika gue udah paham lagi. Karena ini gue belum ngerti juga sih tentang apa-apanya bagaimana tuh. Dia kan udah diserang, tapi dia bisa diserang lagi. Jadi kalau yang ujung ini, itu tuh gak ada batasan penyerangan. Jadi lu bisa serang lagi, serang lagi, serang lagi. Kayaknya sih kebanyak-banyakan ini ya. Nih, yang gambar tengkorak. Ketika tengkoraknya semakin banyak di musuh, artinya kayak gini nih musuh udah kalah sekali. Itu kayaknya poin besar untuk klub gua cuy. Kayaknya gitu sih. Kalau untuk hadiahnya, wow, ini enak banget boy. Dan udah selesai semua cuy. Oh ini belum nih. Ini 13 klub belum nih. Yang ini belum. Tapi gue udah pasti dapat ini dong. 2. Ini dapat 2. Ini dapat 2 lagi. Berarti 4. Dapat ini 4. Wow. Dapat item eksklusif fragmennya dari seorang siapa namanya, Fashion Man sama Tank Top Master, masing-masing 4. Ini baru dalam 1 hari coy. Wow, gila sih. Belum nanti rank audisi. Wah, gila lu bisa dapat apa ini? Wah, sama dong. Wah ini sih GG cuy. Asli ini fitur mantep banget sumpah. Belum. Wah, ini GG banget sumpah. Ini patut dinanti sih. Gua gak tahu akan kelanjutannya gimana. Nanti gua akan update lagi untuk di next videonya. Karena ini untuk pertandingan kali ini, karena ini masih pertandingan pertama juga, atau masih pertarungan pertama di hari pertama audisi klub kontes ya cuy. Nanti kalau udah final atau semifinal, kalau klub gue masuk, nanti akan gue bikinin videonya lagi. Oke cuy. Oke, kalau lu suka lu boleh like untuk video kali ini, dan kalau lu gak suka lu juga boleh dislike videonya. Jangan lupa untuk kalian share
ke teman-teman kalian biar yang nonton video gue makin banyak lagi. Jadi gue yang ngucapin thank you banget buat lu yang udah nyempetin waktunya untuk nonton, like, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk ikutin kompetisi baru nih. Ada fitur baru, jangan lupa untuk kalian ikutin karena ada jadwal atau karena ada jam-jam tertentu untuk kalian bisa ikutin fitur terbarunya. Jadi gue pemilik Happy Gaming mau cabut, dan di akhir video gue ucapin bye-bye teman-teman semuanya.